Honey, why don't you trust me? Okay, tanggal 22 Disember 2020, abang akan launching lagu Piknik Dongsai di Pelangi FM. Jom. Gambar bertiga, bertiga lah. Ini gambar dulu, bertiga. Cuma tetah kalau ada rezeki tanpa disangka. Ketanya akan dapat rezeki dan rezeki. Okay, saya akan di video oleh saya katakan tadi kita akan bersama dengan seorang dengan single terbarunya yang akan awak dengarkan buat pertama kali di Pelangi FM. Jadi kita ucap selamat datang kepada Mina Yunus. Hai An. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat alhamdulillah. And alhamdulillah sehat juga. Jadi untuk petang ini kita akan dapat mendengarkan lagu. Okey. Sebelum itu dia ni bukan saja seorang sahabat, dia juga seorang penyanyi, pelakon, komentator, komposer, apa lagi yang okey. Dan juga untuk petang ini dia datang ke Pelangi FM untuk kita mendengarkan lagu terbarunya. Okey. Jadi untuk lagu ini kita hendak bertanya sedikit tentang lagu ini. Setakat ini lagu single daripada Minan Yunus ada tiga? Ada tiga. Okey, jadi Piknik Dongsai. Ini lagu terbaru. Nama lagu terbaru. Okey, maksudnya apa tu? Okey, Piknik Dongsai. Ada certain pendengar apa tu macam salah interpretasi lah, piknikan ni berkelah katanya. Oh, di pantai. Di pantai. Tapi sebenarnya kami kan mencari tajuk yang catchy. Piknik Dongsai. Atau membuatkan minda kita ni macam berfikir, apa sebenarnya? Ya, apa sebetulnya maksudnya? Supaya orang mau tahu kan lagu tu. Okey, Piknik Dongsai tu sebenarnya singkatan daripada Pikirin Nikah Dong Sayang. Pikirin Nikah Dong Sayang. Bagaimana datangnya idea untuk menghasilkan lagu ini dan juga tajuk lagu tersebut? Okey, sebenarnya lagu Piknik Dongsai ini adalah kolaborasi daripada saya sendiri dan juga dari Bandung. Ia yang membagi idea aninya. Katanya kalau membuat sesebuah lagu ni, katanya mesti catchy ia punya tajuknya supaya orang bertanya-tanya wah sebenarnya. Yes. Jadi macam memandangkan single sebelumnya pop jazz kan, and then ini adalah merupakan percubaan pertama untuk menyanyikan lagu modern dangdut lah. Jadi dari sana timbullah idea untuk mencuba bukan sahaja bagi pendengar-pendengar di negara Brunei Darussalam. Lagu ini juga khas untuk pendengar-pendengar di luar negara Brunei Darussalam. Terutama sekali di Indonesia. Ya, betul. Okay, baru saja hendak bertanyakan tadi, kalau dari segi genre lagu sebelum-sebelum ini, memang ini adalah merupakan lainnya tu macam level 1 ke level 10. Daripada 0 ke kepada 10. Ya, jadi lagu ini dia berkisahkan tentang apa? Okey, lagu ini menceritakan tentang seorang lelaki ni. Ia dah berpasangan sama si wanita ni selama 7 tahun sudah. Tapi setiap tahun ia akan bertanyakan macam, bah, lakas tak kahwin, bila nikah ni? Macam tu kan, aku belikan cincin, bila nikah? Tapi bini-bini tu sentiasa menunda. Itu lagunya tu. 7 tahun ditundanya. Sampai ani pun masih belum ada. Belum ada. Oh, belumnya mau kahwin. Oh, mungkin ada kesinambungan sampai sini lagu ni. Jadi tak tahu. Ada. Okey, untuk perancangan lagu ini mungkin ada untuk membuat music video dan juga sebagainya. Okey, buat masa ni di YouTube channel Mina Yunus sudah ada animation lyric video yang dihasilkan oleh anak buahku sendiri. Thank you so much. Itu adalah kira lagi istimewanya kerana dibuat dari hasil tangan anak buah sendiri. Yes. Selepas itu insyaAllah di masa akan datang akan membuat music videonya. Music videonya itu tidak tahu lagi bila, tapi kena nantikan. Yes, kena nantikan. Okey, bercakap tentang lagu Piknik Dongsai ini, siapakah dia komposer dan juga apa penulis liriknya? Okey, komposer saya sendiri bersama dengan sahabat saya di Bandung, Usep Setiawan. Melodinya ciptaan oleh saya sendiri juga bersama dengan Usep Setiawan. Susunan muzik dibuat di Orange Aditya Studio di Bandung. Bandung, jauh ni. Jauh, terbang ke sana. Berapa lama ni proses rakamannya? Okey, proses rakamannya dibuat pada tahun 2019. Sewaktu saya bertugas sebagai komentator, mengambil kesempatan juga di mana
pihak manajemen di sana memberikan kesempatan untuk memberikan lagu ini kepada saya. Jadi saya berserta dengan rakan-rakan, ingat tu, tema tu ada Riz Bahar, ada Mumu Harsha, ada Kurun Muhammad, Farzi Muhammad, diorang yang mendangani Minan ke Bandung untuk berjumpa bersama dengan komposer dan membuat rekaman di studio sana. Kerana saya ada mendengarkan cerita-ceritanya bagaimana mereka mengharungi kereta api. Iya, tapi hasilnya inilah dia. Okey, perancangan untuk masa akan datang. Okey, perancangan masa akan datang, buat masa ni lagu ni sudah ada di digital-digital platform. Okay, jadi kepada boleh share. Jadi kepada sesiapa saja yang berminat untuk mendengarkan lagu ini, sudah ada digital platform seperti di Joox, Spotify, TikTok dan sebagainya. Okey. Dan lagu ini juga sudah dimainkan di stesen-stesen radio di Indonesia. Wow. Dan untuk makluman semua, salah satu stesen radio di Indonesia sudah masuk carta ni lagu ini. Wow. Nombor 6. Alhamdulillah. Kalau yang nombor 7 tadi sama lah, 7 tahun menunggu. Kan? Ini nombor 6. Mungkin bulan 6 tahun depan kena terima. Yes. Pinangannya. Amin. Okey, jangan lupa cincinnya. Okey, jadi ucapan untuk para penyokong dan juga peminat Minan News, ya, kiralah di dalam negara dan juga di luar negara. Okay, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa dan family yang sentiasa support perjalanan karier Minan Yunus. Terima kasih kepada kawan-kawan se-office, kawan-kawan yang ada depan mata ataupun indada di depan mata. Terima kasih di atas sokongan kamu. Benar-benar Minan hargai dengan sokongan atuk. Dan hari ini juga adalah hari ulang tahun ke-25 tahun Minan Lovers. Wow. Di Indonesia. Jadi terima kasih kepada supporters-supporters Minan Yunus. Semoga kalian semua baik-baik saja. Dan kepada pendengar-pendengar Pelangi FM, terima kasih kerana menyokong dan teruslah request laguan ya. Tapi satu lagi, lupa tadi nak bertanyakan, lagu ini sudah pun dimainkan di Indonesia. Jadi dia punya feedback memang kau-kau lah. Ya, feedbacknya alhamdulillah lah. Ini merupakan eksperimen lah daripada kami punya label, selalu ada label. Macam mana lagu dan muzik Ketani diterima di luar negara. Dan alhamdulillah, diorang menyukainya. Alhamdulillah, kalau di luar negara, apa menerima apatah lagi orang Ketani. InsyaAllah. Kita kena hashtag support local. Support local. Okey, jadi ramai dia tak sabar untuk menerangkan lagu terbaru daripada Minan. Terima kasih kerana datang, berkesempatan datang juga ke Pelangi FM bersama Cicat untuk kita mengetahui serba sedikit tentang lagu Piknik Dong Sai. Jadi, sudah pun tadi mengetahui apakah dia maksudnya. Apa tadi? Pikirin nikah dong saya. Pikirin nikah dong saya. Jadi ini dia buat pertama kali. Sebelum waktu end, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dulu kepada sahabat-sahabat saya, selalu ada event management yang sentiasa ada di belakang. Di belakang pasang surut kehidupan Ketanian ya. Jadi diorang yang sentiasa support. Terima kasih guys. I love you. Itulah je rakan yang ada, bukan saya di saat kita di atas juga di bawah. Betul. Alhamdulillah, seronoknya ada kawan-kawan begitu kan. Alhamdulillah. Okey, jadi ini dia buat pertama kali kita mendengarkan lagu terbaru daripada Minan Yunus, lagu Piknik Dong Sai. Semuanya di stesen nombor 1 Auda Pelangi FM. Honey, why don't you trust me? You're the only reason I live. Lama sudah kita pacaran, sudah tak lagi hitungan bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 tahun sayang. Aku sudah tidak sabar, ingin naik ke pelaminan sayang. Atas pelancaran lagu terbarunya, ini lagu ketiga, okay, yang bertajuk Piknik Dong Sai. Semoga terus sukses selalu dan semoga lagu ini mendapat tempat di hati bukan saja para peminat di dalam negara, juga di luar negara. Sukses.